Kembali lagi bersama kami di Buletin Nanyu Siang. Pemirsa, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh Selatan masih terus bertambah. Ya, namun Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Selatan ini justru tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bahkan banyak di antara pelajar tidak menggunakan masker dan juga mengabaikan protokol kesehatan. Ya, meski kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh Selatan masih belum mereda, sejumlah siswa MAN 1 Aceh Selatan yang melaksanakan proses belajar secara tatap muka justru tampak masih mengabaikan protokol kesehatan. Tidak sedikit di antara para siswa hingga guru yang justru beraktivitas di lingkungan sekolah tanpa menggunakan masker. Padahal pihak sekolah maupun pemerintah daerah telah mewajibkan para siswa untuk menaati protokol kesehatan, bahkan sudah membagikan masker kepada para siswa. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh Selatan, 5 April 2021, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 245 orang. Satu orang menjalani isolasi mandiri dan 22 orang dinyatakan meninggal dunia.